Sini tuh view-nya bagus. Habis napasnya. Keluar, keluar. Saat napasnya, cuy. Kita lihat sunset. Kita keluar dulu dari bendungan ini. Lihat di YouTube tuh ada yang punya apa namanya tuh? Punya apa bisa lihat pesawat gitu di sini. Eh, nyangkut, nyangkut. Ini kayak di umbul ponggok. Banyak ikan. Ada piranha, ada bawal. Oke lah, kita ke atas. Ke atas, coy. Di sini dia agak ngeblek. Apa karena energi Franklin? Enggak lah, grafik lo aja yang jelek, cuy. Kita coba lewati bendungan. Gak ada yang jaga. Kita bisa masuk ya, sepertinya bisa. Kita bisa ke atas nggak ya? Nggak bisa. Ini kalau kita ledakin ya Los Santos ya tenggelam sih tuh. Gitu guys, main di bendungan. Aduh, pemandangannya. Dia jaga di sini. Kalau dengan sabotase gimana nih? Jadi bendungannya itu ini doang sih ya. Kita mau lihat ke bawahnya. Lompat mati sih. Ada tangganya, coy. Ngapain lompat? Tong. Mana aja deh, ini orang mau ngecat. Kita bisa masuk di bendungan itu ya, coba. Wah, airnya jernih banget. Nggak bisa. Sumpah nih jernih banget cairnya. Bagus banget gak tau. Langkahnya berat karena berlumpur. Sekian review bendungan. Terima kasih sudah menonton. Mari nikmati perjalanan terakhir. Dari sini kita melihat sunset. Pada tuh pantulan matahari senja di airnya.